Rahim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Siaran langsung ini kita akan cuba untuk membincangkan berkenaan dengan dasar ekonomi negara, yang mana relevankah Kerajaan Barisan Nasional untuk memajukan rakyat Malaysia. Topik ini saya bahaskan pada hari Jumaat yang sangat mulia ini kerana saya ada melihat satu bentuk perbahasan daripada orang-orang muda Kerajaan Barisan Nasional yang menyokong pelaksanaan cukai GST, yang menyokong segala pelaksanaan dasar korupsi ekonomi Kerajaan Barisan Nasional, dan saya melihat bagaimana kepincangan sistem ekonomi negara yang cukup menjejaskan orang muda, menjejaskan masyarakat Malaysia secara ekonomi. Dan hari ini sangat lama untuk saya tidak melaung-laungkan perbahasan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin mengajak semua penyokong-penyokong Kerajaan Barisan Nasional untuk kita membincangkan dasar-dasar ekonomi Kerajaan BN yang sudah tidak relevan untuk mengangkat misi kemajuan untuk masyarakat Malaysia, untuk mengangkat peluang pekerjaan untuk orang-orang muda di Malaysia, untuk mengangkat isu pendidikan untuk orang-orang muda di Malaysia yang mana gagal untuk dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun hari ini hari Jumaat, saya terpaksa untuk tiba-tiba untuk membincangkan tentang dasar ekonomi negara Malaysia walaupun kita tengah panas bergaduh pasal pingat emas dengan negara-negara yang lain. Saya kira sudah tiba masanya untuk kita menukar sistem ekonomi yang telah dimomok-momokkan oleh Kerajaan Barisan Nasional hari ini, bahawa perkara ini relevan atau tidak untuk masyarakat Malaysia. Perkara pertama yang saya ingin bincangkan kepada orang-orang muda Kerajaan Barisan Nasional di luar sana yang cukup mempertahankan dan melaungkan orang muda perlu mengundi Kerajaan Barisan Nasional kerana sistem ekonomi mereka jauh lebih baik berbanding dengan pembangkang. Mari saya bahaskan. Perkara pertama yang gagal difahami oleh orang-orang muda Kerajaan Barisan Nasional, oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, oleh Datuk Seri Musa Haji Aman di Sabah, perkara pertama adalah nilai sistem ekonomi Kerajaan Barisan Nasional di Malaysia ini adalah bersifat meletakkan orang Melayu, Bumi Putera Sabah dan Sarawak sahaja yang boleh diutamakan dalam sistem ekonomi negara, dan bangsa-bangsa lain diketepikan untuk dimajukan di dalam konteks Malaysia ini. Jika benar kita melaungkan kemerdekaan untuk Malaysia, saya ingin menyarankan kepada orang-orang muda Kerajaan Barisan Nasional yang siaran langsung bersama saya hari ini untuk menyentuh soal affirmative action policy of economy yang gagal dikembangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional selepas 60 tahun kita merdeka, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini Kerajaan BN di bawah kepimpinan Najib masih melihat bagi mereka hanya orang Melayu sahaja yang miskin. Orang Cina, orang India, bangsa-bangsa lain di Sabah dan Sarawak adalah cukup kaya untuk tidak dimajukan. Bagi mereka hanya orang Melayu sahaja perlu diutamakan. Bagi mereka hanya orang Bumi Putera sahaja perlu dimajukan. Tetapi inilah yang menggagalkan Malaysia untuk maju, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi Kerajaan BN, hanya mengutamakan orang Melayu sahaja maka Malaysia akan maju. Saya ingin mengkritik dasar affirmative action dalam ekonomi ini, yang mana perkara ini tidak memberi kesan yang positif, dan untuk maju pada tahun 2050 sekalipun, jika ekonomi bersifat sebegini, rakyat Malaysia tidak akan maju, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada hujah untuk menyatakan bahawa sistem ekonomi Kerajaan BN jauh lebih baik sehingga hari ini kita masih melihat negeri-negeri yang tidak maju walaupun mempunyai sumber ekonomi yang banyak, Sabah dan Sarawak misalnya, kerana dasar kita mengutamakan orang Melayu sahaja. Bagi kita orang Sabah dan Sarawak itu sudah maju, sedangkan orang Sabah dan Sarawak lagi dalam Malaysia ini yang cukup ketinggalan dari segi sistem ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah disebabkan oleh siapa? Ini adalah disebabkan sistem ekonomi kerajaan hari ini yang bersifat selektif, yang melihat hanya orang Melayu semata-mata yang perlu dimajukan, sedangkan semua bangsa perlu untuk dimajukan. Tuan-tuan dan puan-puan, anda bangsa apa? Saya ingin tanya, adakah anda semua bangsa Melayu yang miskin melarat? Saya melihat keadaan ini, orang Cina, orang India, orang Sabah, orang Sarawak, orang Terengganu, orang Kelantan, sesiapa pun perlukan nilai kemajuan. Tetapi kita dimomokkan dengan polisi ekonomi yang cukup hipokrit di dalam Malaysia, yang mana bagi Kerajaan BN kita memajukan semua rakyat, tetapi bagi mereka bangsa lain adalah kelas kedua dan kelas ketiga untuk tidak dimajukan oleh Kerajaan BN. Maka sebab itu kenapa tiba-tiba saya berbahas dan bersuara secara lantang hari ini. Sebab itu dalam peringkat sistem sektor ekonomi swasta, kita melihat bagaimana swasta bekerjasama dengan kerajaan
untuk hanya memberi peluang pekerjaan kepada bangsa-bangsa tertentu sahaja. Bagi mereka, bangsa lain adalah orang asing di dalam Malaysia. Bagi mereka, yang layak untuk mendapat gaji yang baik hanyalah orang Melayu, bukan bangsa-bangsa yang lain di dalam Malaysia. Sistem ekonomi ini telah dicipta sepanjang 60 tahun kerajaan UMNO di dalam Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Jika orang muda BM menyatakan bahawa ini adalah polisi ekonomi yang baik, bagi saya, ekonomi sebegini adalah merencatkan pembangunan untuk semua bangsa di dalam Malaysia. Sedarlah wahai orang Melayu, orang muda di dalam UMNO. Di dalam Malaysia ini bukan Melayu sahaja yang hidup di dalam Malaysia ini. Bukan Melayu sahaja yang hidup di dalam persekutuan Malaysia ini. Seperti mana orang Melayu yang di luar sana mengakui, segelintir menyatakan bahawa orang Cina, orang India, orang Sabah dan Sarawak antara masyarakat yang tertinggal jauh daripada pembangunan ekonomi Malaysia. Walaupun anda melakukan kemerdekaan 7 kali, tidak ada maknanya, tuan-tuan. Dalam keadaan ini, saya melihat kerajaan BN gagal untuk merapatkan jurang ekonomi antara kaum, merapatkan jurang ekonomi antara wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Kerana ini telah dilaksanakan dan dikekalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Bagi mereka, apabila mereka mengambil ekonomi semua orang, mereka kutip cukai tanpa mengira bangsa. Tetapi apabila memberi insentif ekonomi, mereka memilih buluh. Bagi mereka, bangsa lain tidak layak untuk dimajukan, hanya bangsa Melayu sahaja mereka perlu dimajukan. Saya kira hipokrasi sistem ekonomi sebegini di Malaysia perlu untuk dihentikan, kerana ini adalah zaman milenium, zaman yang moden, abad ke-21, bukan lagi abad yang mana superioriti orang Melayu perlu untuk dibahaskan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Malaysia ini, kita lihatlah bagaimana kita ketinggalan dari segi pembangunan sehingga cukai-cukai sewenang-wenangnya dikutip oleh Kerajaan Barisan Nasional. Perkara kedua, kegagalan sistem ekonomi Kerajaan BN yang perlu dijawab oleh orang-orang muda Barisan Nasional. Kata orang-orang muda Barisan Nasional, jika GST dimasukkan, apakah alternatif lain untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk negara? Saya ingin ingatkan kepada hadirin sekalian, cukai GST ini dikuatkuasakan sehingga hari ini cukup membebankan masyarakat. Tidak kira Melayukah, Cina, India, Sabahan, Sarawakian atau Kelantanis atau Terengganukah, siapa-siapapun. Soal sekarang, pelaksanaan cukai GST ini sepatutnya tidak layak untuk dikenakan kepada masyarakat Malaysia. Seperti apa yang saya ingin tegaskan, apabila kerajaan mengenakan cukai GST, syarikat swasta pun dikenakan cukai GST, dan akhirnya beban-beban cukai yang ditanggung oleh syarikat swasta ini dipindahkan 2 kali ganda kepada masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya syarikat swasta menaikkan semua harga, tidak kira makanan asasi, barangan keperluan, pembayaran yuran universiti atau apa-apa sekalipun jenis barang. Dan akhirnya rakyat bukan menanggung 6% cukai GST setiap hari, tetapi rakyat menanggung cukai GST 2 kali ganda kerana kenaikan harga barang, kerana syarikat swasta juga terbeban dengan pelaksanaan cukai GST ini. Akhirnya kerajaan dan swasta bergabung untuk menghancurkan ekonomi masyarakat Malaysia. Ini telah dicipta sistem percukaian yang sangat teruk di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Saya tidak bersetuju jika ada orang muda menyatakan bahawa cukai GST adalah terbaik untuk menambah pendapatan negara. Saya kira cukai GST inilah yang memiskinkan masyarakat Malaysia, yang menggagalkan rakyat Malaysia untuk maju dan kaya. Sifat cukai adalah untuk mengambil wang rakyat, bukan untuk diputar untuk menambah pendapatan rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya, hasil pendapatan cukai GST yang dimomok-momokkan oleh kerajaan BN hari ini tidak menjadi jawapan kepada penyelesaian struktur ekonomi secara makro maupun secara mikro. Saya tidak melihat bagaimana cukai GST ini boleh menambah pendapatan orang muda, bagaimana menambah pendapatan rakyat, melainkan perkara ini adalah perkara yang songsang dalam ekonomi untuk memajukan ekonomi rakyat Malaysia. Kita merdekakah? Saya kira kita tidak merdeka, tuan-tuan dan puan-puan, selagi Kerajaan Barisan Nasional memperkenalkan polisi GST yang memang cukup membebankan. Lihat harga petrol hari Khamis kemarin kekal naik pada harga yang telah ditetapkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak bersama Kerajaan BN. Ini adalah masalah ketiga sistem ekonomi yang mana BN sudah tidak relevan untuk rakyat Malaysia, untuk orang muda seperti kita semua. Mengapa, tuan-tuan? Dalam keadaan
kerajaan memperkenalkan cukai GST, kerajaan terus menaikkan harga minyak petrol dan diesel. Kalau turun pun minyak diesel, turun berapa sen? Satu sen sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Kau sudahlah mengenakan cukai GST dan kau sebagai kerajaan telah menaikkan harga minyak yang memberi kesan kepada keupayaan kos sara hidup rakyat Malaysia. Dan siapa rakyat di luar sana tidak berhempas pulas kerja sampai siang malam overtime, kerja 2-3 jenis pekerjaan untuk menambah pendapatan mereka sehingga bercerai-berai bersama isteri mereka, anak tidak terjaga, tidak mendapat kasih sayang. Ini adalah kesan sistem ekonomi yang membebankan masyarakat yang saya kira kerajaan BN sudah tidak relevan dalam kerajaan Malaysia hari ini. PRU ke-14, kerajaan BN mau pong-pang-pong-pang macam mana pun, mereka gagal untuk memajukan ekonomi rakyat Malaysia. Mereka gagal untuk menaikkan gaji rakyat Malaysia. Mereka gagal untuk memajukan rakyat Malaysia. Apa yang mereka buat? Mereka mengenakan cukai GST. Mereka menaikkan harga minyak petrol dan diesel sewenang-wenangnya setiap minggu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya sebagai orang muda, tidak kira apapun parti pembangkang anda sekalipun, saya begitu jelas dan sudah terang lagi bersuluh. Polisi ekonomi sebegini adalah menyusahkan rakyat, mematikan rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita gagal memahami bentuk ekonomi sebegini hanya kerana mahu membayar hutang Perdana Menteri Malaysia yang cukup banyak dalam era kepimpinannya, maka saya kira kita bukan membayar cukai itu untuk kemajuan kita, tetapi kita membayar cukai untuk membayar hutang-hutang dan segala wang rompakan yang cukup banyak ketirisan dalam polisi ekonomi negara. Dasar ekonomi mereka adalah berasaskan sistem rasuah. Syarikat-syarikat swasta, daripada syarikat-syarikat besar itu memberi wang rasuah kepada Perdana Menteri Malaysia, kepada Ketua Menteri Sabah, alangkah baiknya jika mereka lah yang perlu dikali ganda dua kali untuk membayar cukai negara daripada mereka dipaksa untuk membayar wang rasuah dalam sistem ekonomi kroni kapitalisme di dalam Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah itu sistem ekonomi kroni kapitalisme yang tidak dibentangkan oleh orang-orang muda kerajaan BN? Mari saya jelaskan. Untuk makluman tuan-tuan, sistem ekonomi kroni kapitalisme ini masih dikekalkan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak bersama kerajaan BN untuk mendapat keuntungan dan ketirisan keuangan. Diorang bagi projek, diorang pun dapat wang untuk perut mereka dan untuk akaun peribadi mereka. Daripada polisi ini diteruskan oleh kerajaan BN, adalah lebih baik kerajaan BN mengenakan cukai yang berkali ganda untuk syarikat-syarikat kaya itu. Bukan mengenakan cukai GST untuk masyarakat yang memang miskin, yang memang pendapatannya cukup-cukup makan, yang memang membayar minyak petrol dan diesel cukup-cukup makan setiap bulan, yang kadang-kadang makan Maggi, yang kadang-kadang makan batu, yang kadang-kadang makan nasi putih sahaja bersama garam. Maka saya ingin tegaskan kepada Kerajaan Barisan Nasional dan orang-orang muda kerajaan BN, kalau anda katakan polisi GST ini baik untuk menambah pendapatan negara, saya kira apa yang perlu kita bahaskan adalah kerajaan BN hari ini perlu berhenti merompak wang rakyat supaya hutang negara tidak bertambah, supaya pendapatan negara bertambah dan supaya rakyat Malaysia tidak perlu dikenakan cukai oleh Kerajaan Barisan Nasional hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah jawapan yang cukup mudah untuk penyokong-penyokong orang muda Barisan Nasional yang melihat bahawa kita ini komplain ikut emosi semata-mata. Hoi, mari kami terangkan kepada anda, polisi dan sistem ekonomi yang dibawakan oleh Kerajaan BN inilah menjadi penyebab kepada mengapa rakyat Malaysia tidak boleh maju, mengapa gaji rakyat tidak bertambah, mengapa pendapatan rakyat tidak seperti negara Singapura. Mata wang sudahlah cukup rendah, gaji cukup rendah. Mari saya jelaskan kepada anda fakta sebenar. Saya ada pengalaman untuk memohon pekerjaan dengan satu syarikat swasta. Mentang-mentanglah saya tidak ada pengalaman, walaupun di dalam CV dan resume saya, saya letakkan saya ada degree dan master degree. Syarikat swasta ini meletakkan gaji basic RM 1,800 ringgit Malaysia. Saya tidak kisahlah berapa ribu sekalipun, tetapi ini adalah membuktikan penyakit ekonomi negara Malaysia yang mana melihat pembayaran gaji kepada orang-orang muda, memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang muda adalah satu perkara yang tidak wajib bagi syarikat swasta dan Kerajaan Barisan Nasional. Bagi mereka, degree holder, master holder itu adalah orang-orang yang seperti pekerja asing. Aku rasa besar lagi pekerja asing berbanding pekerja tempatan Malaysia.
maka saya ingin tegaskan kepada kerajaan BN. Ini adalah kesan daripada sistem ekonomi dan polisi secara mikro dan mikro yang cukup buruk di dalam kerajaan Barisan Nasional. Berapa ramai orang muda dan belia yang menganggur pekerjaan? Bukan sebab mereka meletakkan gaji yang mahal, tetapi disebabkan sistem ekonomi kita ni semakin tenat di bawah kerajaan Barisan Nasional. TV3, Bank Negara, semua laporan audit negara menyatakan bahawa ekonomi kita baik. Kalau benar ekonomi kita baik, mengapa kerajaan BN mengenakan cukai GST? Mengapa kerajaan BN menaikkan harga minyak, petrol dan diesel? Mengapa kerajaan BN tidak menaikkan gaji rakyat? Mengapa kerajaan BN terus banyak skandal rasuah dan banyak wang-wang rakyat yang hilang dalam kebanyakan skandal konsesi projek rakyat? Maka saya ingin tegaskan sekali lagi kepada orang-orang muda penyokong tegar Kerajaan Barisan Nasional, you are not smart to defend this kind of stupid economy policy in Malaysia. Kalau kau masih memilih untuk memajukan masyarakat, bagi kau orang Melayu jauh lebih penting, orang Sabah, Sarawak, bangsa lain, China, India tidak penting, maka ini adalah polisi yang akan menghancurkan masa depan masyarakat Malaysia. Dan kalau kita tidak bersuara hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau mau tunggu pembangkang sahaja yang bersuara, maka kita sebagai rakyat biasa perlu bersuara. Sebab saya tengok mereka makin menjadi-jadi, menyebarkan propaganda, kalau mansuh GST, apakah gantinya untuk menambah pendapatan negara? Kau ingat negara ini untuk memerah keringat rakyat? Kau ingat kerajaan BN ni fungsi dia untuk menghancurkan ekonomi rakyat? Ini adalah kelemahan dasar ekonomi kerajaan BN. Dan saya ingin menjawab jawapan daripada Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Najib. Kata Dato' Sri Najib, bukan sayalah yang menentukan kerajaan, bukan sayalah yang menentukan harga minyak, petrol dan diesel naik. Jadi siapa yang menentukan harga minyak, petrol dan diesel? Siapa yang pegang Petronas itu? Siapa, kementerian manakah yang menentukan harga itu kalau bukan Kementerian Kewangan dan kementerian-kementerian yang ada di dalam Kerajaan Barisan Nasional? Perdana Menteri Malaysia hari ini, dia punya bentuk polisi ekonomi yang penting rakyat itu mati, dia punya nilai kewangan ekonomi yang penting dia hidup bersama Kerajaan UMNO BN. Selama ini apa yang difikirkan oleh Kerajaan BN adalah untuk mempertahankan BN sebagai kerajaan, bukan untuk mempertahankan kuasa ekonomi masyarakat Malaysia untuk maju, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya sebagai orang muda, saya melihat kepada dasar ekonomi sebegini adalah cukup satu pembodohan kepada semua lapisan masyarakat. Kerana bagi BN, asal BN banyak duit, jangan masyarakat yang banyak duit. Ini adalah mentaliti sistem ekonomi yang dimomok-momokkan oleh Kerajaan Barisan Nasional hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Memang saya tidak cukup sabar sudah, sebab saya tengok hari-hari rakyat Malaysia ni dikasih bodoh dengan momokan GST itu baik. Hoi, GST itu cukup membebankan, GST itu penyebab ekonomi rakyat Malaysia semakin hari tidak cukup tidur, suami isteri bergaduh untuk mengira duit, mana lari duit ini, mana lari duit ini. Untuk makluman anda, duit itu lari untuk membayar cukai GST, untuk membayar harga minyak, petrol dan diesel yang semakin meningkat, untuk membayar harga barang-barangan yang semakin meningkat di bawah Kerajaan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Lebih 60% rakyat Malaysia yang tidak kaya secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah orang kaya itu tidak kisah pasal kita ni susah, tetapi kita sebagai rakyat perlu bersatu untuk mengkritik sistem ekonomi ini secara berterusan, kerana kritikan ini adalah kritikan yang konkret. Kerana bagi mereka, kalau kita diam, sedap-sedaplah mereka pergi melancong ke luar negara, pergi Bali, pergi Amerika Syarikat untuk bermain golf. Dan kita sebagai rakyat biasa yang dipejak-pejak dengan pelaksanaan cukai GST, dengan polisi menaikkan harga barang sewenang-wenangnya, yang mana beban ekonomi ini diletakkan di bahu masyarakat Malaysia, supaya kitalah yang memajukan negara. Kalau kita nilai yang memajukan negara tetapi hasilnya kepada masyarakat tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan, apakah kerajaan BN relevan ataupun tidak kepada kita? Bagi saya, kerajaan BN sudah tidak relevan pada pilihan raya umum ke-14 ini. Kau bencikah dengan Dato' Sri Najib? Kau sukakah dengan Dato' Sri Najib? Kau kena menerima hakikat bahawa polisi ekonomi Malaysia adalah polisi ekonomi yang menggagalkan untuk rakyat menjadi kaya, untuk masyarakat mendapat gaji yang lebih baik. Hanya orang-orang UMNO sahaja boleh kaya dalam sistem ekonomi kerajaan BN hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi mereka, orang-orang pembangkang, orang-orang yang bersuara untuk melawan kerajaan tidak layak untuk menjadi kaya, tidak layak untuk mendapat pekerjaan, tidak layak untuk dimajukan. Kerana bagi mereka, orang BN sahajalah yang hidup di dalam Malaysia ini.
ini adalah polisi ekonomi yang cukup menzalimi masyarakat. Maka saya ingin tegaskan sekali lagi, kita lihat bagaimana sistem pendidikan negara, universiti, IPTA, orang-orang muda dipaksa untuk membayar yuran. Setiap tahun yuran itu bertambah. PT-PTN terus dipaksa untuk diguna pakai. Kau sudah kutip GST terlalu banyak, kau bagilah beasiswa untuk orang muda yang memang membayar cukai GST. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita diperbodohkan. Orang-orang muda diikat dia punya kepala, biar dia menganggur, tidak ada pekerjaannya, biar dia tidak ada gaji, asalkan dia tidak melawan kerajaan, biar dia menganggur. Maka ini adalah pemahaman ekonomi kerajaan BN yang membiarkan orang-orang muda terkapai-kapai. Dan saya sebagai orang muda yang menjadi mangsa kepada sistem ekonomi sebegini, bagi saya tidak akan berdiam. Kerana bagi mereka, hanya orang-orang BN sahajalah yang layak hidup di Malaysia. Hanya orang-orang BN sahajalah yang layak untuk mendapat pendapatan gaji yang tinggi. Hanya orang-orang BN sahajalah yang layak untuk mendapat pekerjaan. Tetapi bagi orang-orang muda yang masih dipancung kepala mereka ini dengan PT-PTN, yang tidak pandai dimansuhkan oleh kerajaan, yang mana hari ini kerajaan BN memaksa orang-orang muda untuk meminjam PT-PTN untuk menyambung pengajian dan membayar yuran yang terlalu banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Mengapa yuran ini ditingkatkan? Kerana kerajaan memasukkan subsidi pendidikan sebanyak yang mungkin. Semakin hari subsidi pendidikan ini semakin berkurangan, tetapi Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri dan para menteri terus kaya, semakin kaya. Mereka memotong subsidi pendidikan, gaji mereka terus bertambah. Dan saya sebagai orang muda ingin menegaskan kepada kerajaan BN. Kerajaan BN sudah tidak relevan, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada saya membawa politik masa hadapan ataupun tidak, fakta hari ini menyatakan bahawa BN bukan kerajaan yang baik untuk mewujudkan sistem ekonomi yang mesra rakyat, yang memang untuk mengangkat pendidikan untuk masyarakat. Kerana hari ini orang-orang muda tidak kira miskin ataupun kaya, kerana cukai GST, yuran terus semakin setiap tahun dinaikkan. Dan orang muda terpaksa berdiam kerana takut nanti dibuang daripada Malaysia, kerana takut nanti dipenjara, kerana takut nanti tidak dapat pekerjaan selepas pengajian universiti. Ini adalah sistem ekonomi yang membunuh masa depan orang-orang muda di Malaysia, membunuh ekonomi masa depan rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya terus begitu konsisten untuk menyatakan bahawa kerajaan BN sudah tidak relevan untuk meneruskan sistem ekonomi yang bersifat affirmative action, yang berpilih-pilih untuk orang Melayu, untuk Bumi Putera Sabah Sarawak. Apa masalah? Semua orang manusia di dalam Malaysia ini semua membayar cukai GST, semua orang membayar cukai. Kenapa kau perlu memilih-memilih? Hanya orang Melayu saja perlu dimajukan, bangsa lain tidak dimajukan. Ini perlu kita fikirkan bersama kerana kerajaan BN sudah tidak relevan, tuan-tuan dan puan-puan. Jika kita meneruskan mereka sebagai pemegang amanah ekonomi negara, memang hancur lantaklah kita dengan cukai GST, memang hancurlah orang muda tiada pekerjaan yang terus membayar cukai PT-PTN, membayar segala jenis hutang universiti, dan mereka adalah menjadi mangsa kepada sistem hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sektor swasta hari ini, kita melihat bagaimana diorang tidak mampu untuk bayar cukai GST, kita pula disuruh untuk membayar harga barangan yang tinggi sebab diorang pun tidak mampu membayar cukai GST. Maka kerajaan BN cukup untuk menekan ekonomi masyarakat Malaysia, khususnya 40% kelompok kelas pertengahan, 40% kelompok kelas miskin di dalam Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Najib, orang muda BN menyatakan BN jauh lebih baik sistem ekonominya, saya kira sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional ini sangat teruk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira saya telah menjelaskan kepada anda semua bahawa apa yang BN lakukan hari ini hanyalah menambahkan hutang negara. Mereka sebenarnya tidak ada pendapatan ataupun bajet untuk membangunkan rakyat Malaysia. Mereka hanya pusing duit itu untuk membayar hutang-hutang yang mereka buat sendiri dalam skandal korupsi, dalam ketirisan kewangan yang kita tidak tahu bagaimana wang ini dialihkan untuk kemajuan setiap negeri-negeri di dalam Malaysia. Ini lagi masalah dalam sistem ekonomi kerajaan BN. Dia kutip pendapatan setiap negeri terlalu banyak, tetapi dia balikkan duit itu untuk memajukan setiap negeri, dikasih kurang pula balik.
Ini adalah sistem ekonomi federalisme yang tidak adil. Sistem ekonomi federalisme yang cukup memundurkan, sebab itu Sabah itu mundur. Walaupun laporan audit negara menyatakan bahwa Sabah antara negeri yang bagus dia punya pengurusan keuangan. Kalau Sabah itu bagus dia punya pengurusan keuangan, kenapa Sabah itu tidak pandai maju? Kenapa Sabah itu mempunyai skandal rasuah Jabatan Air Sabah? Mengapa Sabah itu mempunyai skandal rasuah Kayu Balak di era kepimpinan Kerajaan Barisan Nasional? Kalaulah pengauditan menyatakan bahwa ekonomi kita bertumbuh dengan baik, mengapa Malaysia masih bergantung dengan pelaburan China sehingga perkara ini menjejaskan keselamatan ekonomi rakyat Malaysia? Kerana ini bukan sebab bangsa juga. Ini sebab kebergantungan Malaysia kepada negara luar. Kita ada banyak pelabur di dalam Malaysia ini. Kenapa tidak boleh pakai pelabur yang sedia ada di dalam Malaysia? Petronas ada, syarikat-syarikat besar yang lain ada, syarikat konglomerat yang lain juga ada. Mengapa perlu bergantung dengan syarikat konglomerat negara lain? Kalau betul ekonomi negara Malaysia ini baik di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Saya kira ekonomi kita semakin teruk di bawah kepimpinan Najib Razak, di bawah kepimpinan Barisan Nasional. Barisan Nasional ini semakin bodoh dalam menguruskan pendapatan, dalam menguruskan cukai-cukai rakyat, kerana mereka cuba untuk menjahannamkan semua lapisan masyarakat. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang-orang muda di luar sana masih tidak mendapat pekerjaan, masih tidak mendapat pendapatan yang setimpal dengan pencapaian akademik mereka. Ada yang postlet, ada yang degree, ada yang master tetapi masih menganggur pekerjaan kerana sistem ekonomi hari ini semakin tenat. Mereka cuba menjahannamkan rakyat agar rakyat tidak melawan. Maka hari ini saya ingin bersuara secara lantang bahawa Kerajaan Barisan Nasional hari ini gagal untuk menjadi jawapan kepada masa depan ekonomi masyarakat Malaysia. Kita ketepikan skandal rasuah 1MDB, kita ketepikan rantai berlian warna pink yang dibelikan oleh Perdana Menteri untuk isteri Perdana Menteri itu. Sekarang kita bercakap secara objektif kepada orang-orang muda Barisan Nasional yang menyuruh kami untuk mengundi Barisan Nasional. Excuse me, Barisan Nasional adalah kerajaan yang paling korup, kerajaan yang tidak pandai mengurus ekonomi negara sehingga hari ini gagal menunaikan janji untuk majukan negara, untuk memajukan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri lain yang setimpal dengan sumber ekonomi yang mereka ada. Maka saya kira dasar ekonomi domestik negara hari ini, dasar ekonomi yang memang cukup membebankan masyarakat, rupa-rupanya untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara, rakyat Malaysia lah yang diperah secara domestik ekonomi ini. Rakyat Malaysia lah yang diperah setiap hari untuk bekerja macam robot, untuk menunggu traffic jam di atas jalan raya, membayar tol, untuk menunggu jalan raya yang sangat buruk di dalam Malaysia ini, yang mana rakyat terus dijadikan robot oleh Kerajaan Barisan Nasional tanpa kita sedari. Kerana sistem ekonomi ini bagi mereka, biar rakyat jadi robot sampai mati, yang penting kerajaan BN cukup kaya dan cukup maju. Ini adalah sistem ekonomi yang cukup merencatkan pembangunan orang-orang muda, orang belia dan orang tua yang tidak sempat merasai kemajuan di dalam Malaysia. Maka kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, saya harap perbahasan dalam sistem ekonomi ini, saya menyatakan secara jelas bahawa kerajaan BN sudah tidak relevan untuk rakyat Malaysia. Mereka hanya menjaga periuk nasi untuk orang-orang BN, untuk kroni-kroni mereka, dan rakyat kebanyakan ini dibiarkan seperti robot untuk membayar cukai GST, membayar kenaikan harga minyak petrol dan diesel yang kekal sebegitu naik, walaupun turun, turun pun sikit itu boleh dianggap sebagai naik. Walaupun pendidikan ada diberikan tetapi yuran pendidikan ini semakin meningkat. Dan PTPTN tu untuk dikasih tambah dengan orang-orang muda supaya orang-orang muda ni terus berhutang supaya pendapatan negara bertambah dengan kadar bunga-bunga hutang PTPTN ini. Tidak pernah kerajaan BN mahu memikirkan bagaimana untuk membantu melunaskan hutang-hutang orang muda yang menganggur di luar sana. Tidak pernah, melainkan dia cakap, pergi isytihar tangguh untuk membayar PTPTN, pergi isytihar untuk menyatakan bahawa tidak ada pekerjaan, pergi isytihar untuk mendapat potongan 20%, 30%. Ini adalah polisi ekonomi seperti di Amerika Syarikat, yang mana kita lihat orang-orang muda di Amerika Syarikat terbeban dengan hutang-hutang pendidikan mereka kerana kerajaan mereka sengaja mempergunakan orang-orang muda untuk memohon hutang pendidikan sebagai menambah pendapatan kerajaan. Ini adalah mentaliti dan sistem ekonomi kerajaan BN, yang kita dianggap macam orang bodoh, yang dianggap kita tidak mahu mengkritik. Maka saya kira wajarlah
Jika ada pihak menyatakan bahawa PTPTN itu perlu dimansuhkan kerana ia memang membebankan orang muda. Daripada kau habiskan duit entah ke mana, bagus kau bagi biasiswa untuk semua rakyat Malaysia yang mahu belajar. Itu yang pertama. Daripada kau mengutip semua harga minyak, bagus kau hentikan pelaksanaan cukai GST. Kerana akhirnya masalah kepada ekonomi hari ini adalah masalah pengurusan urus tadbir ekonomi. Bukan masalah negara tidak cukup duit. Masalah sekarang duit negara lebih daripada cukup. Mereka lah yang merompak, mereka lah yang membuat ketirisan dalam projek-projek rakyat, mereka lah yang menggelapkan wang-wang rakyat mereka simpan dalam almari sampai kedapatan oleh SPRM. Dan saya ingin tegaskan, pemimpin-pemimpin BN bersama konco-konco mereka merompak setiap hari wang-wang yang menjadi pendapatan negara termasuk cukai GST. Maka jika apa yang saya katakan ini tidak betul, saya harap ada yang menjawab secara objektif. Kau jangan cakap ini adalah kenyataan emosi ini, walaupun emosi tetapi berfakta. Kau, walaupun kau tidak oleh emosi, sudahlah kau tiada fakta. Sudahlah kau kerajaan BN yang merompak wang rakyat, orang-orang muda BN yang mendapat jawatan secara politik daripada kerajaan BN kerana menjilat kerajaan BN, kamu memanglah selamat. Tetapi ramai orang-orang muda dan orang belia dan rakyat Malaysia yang menganggur dan pendapatan mereka tidak setimpal dengan apa pekerjaan yang mereka lakukan 24 jam satu hari. Saya melihat orang-orang muda, kawan-kawan seperjuangan saya bekerja berhempas pulas. Tetapi pendapatan mereka sehingga tahun 2017 masih cukup-cukup makan. Tidak pandai bertambah-tambah. Pekerjaan bertambah tetapi pendapatan tidak bertambah. Mengapa? Kerana sistem ekonomi kerajaan BN bersama dengan syarikat swasta yang dijaga oleh kerajaan BN hari ini mengutamakan keuntungan berbanding mengutamakan keuntungan kepada masyarakat. Ini adalah masalah besar kepada kerajaan hari ini. Kalau anda mahu undi BN, kami sebagai orang muda yang kritikal, yang memang membaca setiap impak dasar ekonomi negara, kami rasakan kerajaan BN sudah tidak relevan untuk generasi Malaysia kerana Malaysia akan hancur. Untuk kemerdekaan ini, saya harap hentikanlah memomokkan hanya orang Melayu yang miskin. Hentikanlah bahawa menyatakan bahawa bangsa lain itu sudah kaya. Hentikan. Kerana semua bangsa dalam Malaysia ini layak untuk dimajukan. Tetapi kerajaan BN cuba memomokkan perkara ini kerana bagi mereka kitaran masyarakat Barisan Nasional itu jauh lebih penting berbanding dengan kitaran masyarakat Malaysia. Mereka membuat circle of economy mereka sendiri untuk golongan-golongan elit mereka untuk jadi hidup semakin kaya dan masyarakat hidup semakin miskin dan semakin susah dengan polisi cukai GST yang memang tidak berbaloi untuk pembangunan rakyat Malaysia. Ia memang menyusahkan rakyat. Facts is facts. Cukai GST di dalam Malaysia ini cukup membebankan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kerajaan BN terus memerintah dan terus mengimani dan memomokkan kita bahawa GST adalah polisi ekonomi yang baik, tuan-tuan kena berfikir semula. Orang miskin kau paksa untuk membayar cukai, ini adalah satu bebanan ekonomi yang sangat zalim dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi agama apa-apa sekalipun, sama ada agama kapitalis kah, agama sosialis sekalipun. Soal sekarang masyarakat miskin, masyarakat kelas pertengahan tidak layak untuk dikenakan cukai setiap hari, tidak layak untuk dikenakan harga barang yang tinggi dan semakin tinggi. Mereka layak untuk dijaga ekonomi mereka, kepentingan ekonomi mereka, kerana kerajaan BN lah yang punca segala masalah ekonomi hari ini. Saya tidak merasakan ekonomi Malaysia baik hari ini. Saya tidak merasakan ekonomi Malaysia sudah menjawab pengangguran. Slim yang dilakukan oleh kerajaan. Aku tengok jawatan itu kontrak, lepas tu gajinya sikit 1,500. Kalau kau bagi setakat gaji 1,500 untuk degree holder dalam program SLIM ini, ia tidak relevan untuk orang-orang muda dan orang belia. Kerana kau kenakan cukai GST, kau menaikkan kos sara hidup, tambang kereta api sangat mahal, tapi kau mengutip cukai dengan sangat banyak. Adakah ini relevan untuk generasi kami? Saya katakan tidak relevan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sepatutnya kalau mau bagi peluang pekerjaan, kau jangan buat wayang, kau konvoi seluruh negara, tetapi rupanya jawatan itu adalah jawatan kontrak dan gajinya sangatlah tidak lumayan untuk orang-orang muda. Dalam keadaan cabaran ekonomi yang semakin menghimpit orang-orang muda dan masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Kami pun ada ibu bapa dan adik-beradik yang kena ditanggung. Kalau setakat gaji minimum korang di Sabah berapa ratus ringgit? 900 lebih. Di Semenanjung 1,000 ringgit. Ini lagi satu masalah sistem ekonomi kerajaan BN. Bagi dia, Sabah dan Sarawak itu sudah maju, maka gaji minimumnya adalah lebih rendah berbanding dengan Semenanjung Malaysia. Adakah ini tidak cukup bodoh tuan-tuan dan puan-puan?
Kau kasih samalah dasar gaji minimum. Kalau di Semenanjung RM1,000, di Sabah RM1,000. Kalau kau cakap swasta tidak untung, hoi, banyak kau punya kroni di Sabah dan Sarawak itu cukup kaya dan melebihi daripada kekayaan yang mereka mampu bayar gaji rakyat. Mereka perah tenaga pekerja, tetapi mereka menjana keuntungan daripada tenaga pekerja itu. Adakah logik kau letak gaji minimum sebegitu tidak adil? Ini adalah sistem ekonomi kerajaan BN di dalam persekutuan Malaysia. Sebab itu bagi BN, Malaysia ini hanyalah Semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak itu adalah Indonesia. Itu adalah mentaliti kerajaan BN. Ngamlah orang Indon tu marah kita. Sebab kita ni memang suka mengasih bodoh orang. Dalam sukan pun mau juga bergaduh, mau juga mengasih bodoh. Ha, ini masalah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan sangat-sangat untuk orang muda, kamu jangan makan momokan dan brainwash kerajaan bahawa GST itu baik, dasar ekonomi kerajaan BN itu baik. Kalau baik, tidaklah Perdana Menteri ada skandal wang merompak wang rakyat RM2.6 bilion. Kalau ekonomi ini baik, tidak perlulah kita menangguh pembayaran hutang kepada peringkat antarabangsa kerana hutang syarikat 1MDB yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dan oleh rakyat Malaysia. Kalau benarlah ekonomi kita baik, saya ingin menjawab kerajaan BN. Kalaulah sistem ekonomi BN ini baik, tidak adalah skandal rasuah seperti negara-negara Skandinavia yang antara kadar integriti mereka menghampiri 100%. Siapa cakap tiada negara yang tidak ada skandal rasuah? Ha? Singapura antara yang terbaik di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Mengapa Singapura boleh maju? Kerana pengurusan ekonominya sangat baik. Kerana integriti pengurusan ekonomi kerajaannya walaupun tidak bertukar, tetapi parti yang dominan di situ mengurus ekonomi rakyatnya dengan baik. Walaupunlah Singapura itu memperkenalkan cukai GST, tetapi dia memperkenalkan cukai GST bersama dengan menaikkan pendapatan per kapita rakyat. Ini negara Singapura. Malaysia, dia memperkenalkan cukai GST, dia kekalkan rakyat miskin. Dia kekalkan gaji rakyat sebegitu, tidak pandai naik. Kalau naik pun RM50, RM100, itu saja yang boleh dia naikkan. Dan saya hairan di dalam sistem sektor kerajaan. Gaji itu, dia punya kelas pengkelasan tu. Orang yang tidak bekerja lagi tinggi gajinya. Orang yang bekerja menjadi ulun, menjadi hamba di dalam sistem kerajaan, gajinya rendah. Ini adalah sistem ekonomi BN yang cukup membodohkan masyarakat Malaysia. Ini perlu dijawab. Sebab itu saya kira BN sudah tidak relevan untuk menjawab pembangunan ekonomi rakyat Malaysia. BN lagi cakap, kita tunggulah tahun 2050 kita akan maju. BN sudah berjanji untuk memajukan negara pada tahun 2020 sehingga hari ini. Sabah dan Sarawak tu aku tengok masih semakin miskin, semakin tenat dia punya rakyat. Pendapatannya semakin tenat, ramai yang menganggur. Banyak sahaja budak universiti tetapi ramai yang menganggur, yang terpaksa terlibat dengan perniagaan yang skim penipuan. Adakah ini salah rakyat? Ini adalah salah sistem ekonomi kerajaan. Dan kalau anda kata ala Jufaldi, semua itu salah kerajaan, memang. Sebab sifat ekonomi ini adalah sifat yang sangat tinggi, yang mana campur tangan kerajaan BN cukup tinggi dalam semua sektor, semua jenis ekonomi, semua jenis polisi dan fiskal kewangan negara. Kerajaan BN mempunyai kuasa untuk menentukan semua perkara dan masalah-masalah ini. Merekalah yang mewujudkan masalah, bukan kita sebagai rakyat yang mengeluh, tidak pandai bekerja, tidak pandai menambah pendapatan, hanya tahu komplain. Ini bukan masalah rakyat. Masalah sekarang kau sebagai kerajaan memperkenalkan cukai GST, menaikkan harga barangan-barangan sewenang-wenangnya bersama syarikat kroni kau, memahalkan segala minyak, petrol dan diesel walaupun kita adalah negara pengeluar minyak. Kata Najib, apalah jika dibandingkan dengan negara Arab Saudi kalau Malaysia ini hanyalah pengeluar minyak yang kecil-kecil. Untuk makluman semua, negara Malaysia antara negara kuasa minyak. Sebab itu tidak ada negara yang berani untuk mengugut-ngugut Malaysia. Sebab dia memang pembekal minyak di peringkat antarabangsa. Najib ini kalau jadi Perdana Menteri, aku tidak tahu sama ada dia ni bodoh ke pandai. Sebab dia perlu memahami rakyat semakin pandai, orang muda semakin pandai. Malaysia ni sepatutnya tidak logik menaikkan harga minyak sebab dia pengeluar minyak. Pengeluar minyak ni analoginya cukup mudah. Contohlah kita ni mencipta power bank, kita pengeluar power bank. Kita jual pergi luar negara mahal, kita jual dalam negara kita murah. Begitu bahasa patutnya. Tetapi kerajaan BN ni, dia jual murah di luar, dia jual mahal untuk rakyat dia. Tidakkah bodoh? Minyak tu bodoh, minyak. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem ekonomi sebegini membodohkan dan merencatkan sumber pendapatan rakyat. Tidak kiralahkah saya yang bercakap ni DAP kah, pembangkang kah?
apa yang saya cakap ini adalah benar, bahawa sistem ekonomi kerajaan BN bukan satu sistem ekonomi yang baik untuk masyarakat Malaysia. Bukan sebab dia kapitalis maka, kroni kapitalis maka, tetapi sebab pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan BN ini adalah kelompok-kelompok perompak yang terus menghilangkan wang rakyat dan terus merompak wang-wang cukai rakyat, wang-wang pembangunan rakyat untuk kepuasan perut-perut mereka. Dan kepuasan perut-perut rakyat mereka tidak fikir. Kepuasan perut dan nafsu mereka sahaja. Bagi mereka dunia ini hanyalah sementara, maka mereka mahu menghancurkan ekonomi rakyat Malaysia. 60 tahun Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaya Merdeka, 1963 Sabah dan Sarawak, selepas 50 tahun bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu di dalam Malaysia, saya melihat tidak ada makna kemerdekaan pun kepada kita dalam keadaan ekonomi rakyat setiap hari bekerja seperti robot. Tidak ada. Seperti robot yang tinggal tunggu mati sejak tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengharapkan kita perlu berubah di Sabah, Sarawak. Dan kau jangan cakap sahaja Sabah, Sarawak sahaja undi BN. Negeri Johor, negeri Perak, negeri Kedah, negeri Terengganu, negeri Pahang dan negeri-negeri lain yang masih dan mahu menyokong kerajaan BN, kamu kena berfikir dua kali. Sistem ekonomi sebegini menghancurkan masyarakat. Bukanlah kita tidak bersyukur tuan-tuan dan puan-puan. Soalnya banyak rakyat yang terseksa di luar sana untuk membayar cukai GST, untuk membayar barang-barang yang mahal, membayar minyak yang mahal yang menjadi keperluan asas. Mau beli ikan mahal, mau beli ayam mahal, mau beli telur ayam mahal, mau beli beras mahal, mau beli tepung mahal, mau beli minyak masak mahal, mau beli bawang putih mahal, mau beli bawang merah mahal, mau beli lada mahal. Ha, semua mahal di dalam kerajaan Barisan Nasional. Tidak pernah yang turun. Kalau turun pun hujan banjir dikasih biar rakyat tu banjir. Selepas banjir tu hilang oleh Tuhan, barulah mereka masuk campur untuk merawat banjir itu. Itu pun duit banjir tu pun dirompak, dihilang ketirisan. Ketirisan keuangan tu terlalu besar di dalam kerajaan Barisan Nasional. Sebab kita terus memilih kerajaan yang korup, yang tidak pandai mengurus ekonomi. Dan bagi kita kerajaan BN hebat mengurus ekonomi. Saya mengagui meragui kredibiliti Gubernur Bank Negara hari ini, yang mana beliau sering melaporkan pertumbuhan ekonomi negara 4.9% dijangkakan sehingga hujung tahun. Excuse me, 4.9% ini cukup ajaib dalam keadaan ekonomi negara bergantung dengan ekonomi domestik, bergantung dengan pembayaran wang daripada rakyat, bukan bergantung dengan produk-produk antarabangsa dan pelaburan antarabangsa. Dan ini tidak difahami oleh ramai penyokong-penyokong Barisan Nasional yang mereka ingat kita ni bodoh, yang mereka ingat kita ni tidak pandai pasal ekonomi. Dan saya ingin menegaskan, sistem ekonomi memerah keringat rakyat ini adalah menghancurkan masa depan ekonomi. Saya rasa pada tahun 2050 rakyat Malaysia akan semakin miskin, bukan semakin maju. Walaupun ada TN50, mereka hanya buat round-round table, berbincang disusun kerusi berbulat-bulat, tetapi tidak ada tindakan. Mereka terus ada skandal rasuah, skandal merompak. 1MDB terus berhutang berbilion-bilion ringgit dan mereka tidak menjawab. Yang mereka sibuk pasal masalah lain, mereka tidak menjawab pasal masalah ekonomi. Cukai GST ini jawapan terakhir perlu dimasukkan. Harga minyak petrol dan diesel perlu diturunkan. Harga barangan itu perlu dikawal oleh kerajaan. Jangan hanya kerana kroni kau yang mengawal harga, kau biarkan kroni kau, syarikat swasta kau mengawal barang-barang itu untuk menghancurkan ekonomi rakyat Malaysia. Keempat, pendidikan untuk masyarakat ini penting. Kau janganlah menaikkan yuran kepada rakyat Malaysia, orang-orang muda yang mau menyambung pendidikan. Pastikan mereka ini mendapat peluang pekerjaan setimpal dengan pembelajaran mereka. Jangan ada degree ada master. Master kau punya syarikat kroni suruh bayar RM1,800. Adakah itu berbaloi? Macam gaji pekerja Bangladesh sejak aku rasa daripada negara Bangladesh. Ini orang muda ni macam setaraf sudah dengan pekerja asing. Dia punya gaji. Orang asing jauh lebih baik. Ini masalah sistem ekonomi tuan-tuan dan puan-puan. Saya mengharapkan kerajaan BN perlu diajar pada pilihan raya umum ke-14. Tidak lain tidak bukan ini adalah konklusi yang tuntas untuk generasi kami. Bahawa kerajaan BN perlu ditumbangkan. Perdana Menteri Malaysia, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Keuangan, Amban Masan yang cukup tidak cerdik itu, yang dia cakap harga barang akan turun kalau GST dilaksanakan. Bangang punya bangang menteri. Memang saya marah sebab saya tengok kita ni di dalam Facebook semua menjilat kerajaan, semua diam, semua tidak mahu mengkritik sistem dan dasar ekonomi yang sangat teruk. Ada yang cakap kalau kau bising di Facebook tapi kau tak pandai mencari ekonomi macam mana? Soal sekarang peluang ekonomi di dalam Malaysia ini semakin kurang. Mau buat bisnes tidak dapat pinjaman, mau mendapat pekerjaan gajinya sangat rendah dan tidak diberi peluang pekerjaan kepada orang muda. Katanya orang fresh graduate tidak ada pengalaman. Macam manalah orang muda mau ada pengalaman kalau kau tidak bagi kerja sebagai kerajaan, sebagai
syarikat-syarikat swasta punya bodoh sistem ekonomi sebegini. Yang ketiga hari ini, soal sekarang, masyarakat tidak didengari suara mereka. Bagi mereka, pembangkang sahaja perlu didengari, orang-orang muda macam kami ini tidak didengari. Ini masalah sistem ekonomi sebegini. Dan orang mengambil kesempatan dengan orang muda untuk berleluasa perniagaan skim. Di Kuala Lumpur ni, pengalaman saya, sampai saya hampir kena tipu untuk mendapat peluang pekerjaan daripada syarikat skim. Saya tidak tahu kenapa kerajaan membiarkan syarikat skim penipu ini mengupah orang-orang muda untuk mendapat pekerjaan dengan gaji kononnya. Ha, gaji kau satu bulan $900. Kau dapat insentif $800. Rupa-rupanya syarikat pelabur itu adalah syarikat pelaburan haram. Skim cepat kaya. Terlalu banyak di Kuala Lumpur ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau benar ekonomi negara ini cukup baik, tidak tenat, kenapa syarikat-syarikat pelabur penipu itu semakin tumbuh seperti cendawan di Kuala Lumpur, Malaysia ini? Saya ingin tanya, kalau betullah sistem ekonomi kita ini baik, penguatkuasaan ekonomi yang selamat pun tidak ada untuk orang-orang muda, untuk pekerjaan orang-orang muda, kau mau cakap ekonomi Malaysia baik? Baik kepala otak kau sebagai menteri. Ha. Memang saya emosi sekarang ni, sebab saya tengok orang-orang menjilat dasar ekonomi kerajaan ni baik, pelaburan negara China itu baik. Baik apa bah kalau pelaburan China, kalau kualiti projek pun teruk, memberi pelaburan pun ada dia punya timbal balik, dia mau ambil tanah negara Malaysia, adakah itu baik? Ha, aku tanya kau, kalau pelaburan China tu baik, kau ingat orang-orang bodoh kah? Orang tidak membaca? Kau ingat orang-orang BN ni saja yang membaca? Ideologi pun satu hala, pro kerajaan, menjilat kerajaan, pro ekonomi campur tangan kerajaan. Ini pakar-pakar ekonomi ni perlu kamu semak dalam TV. Betulkah mereka ni pakar ekonomi? Diorang ni bukan pakar ekonomi tau dalam kerajaan BN. Diorang ini adalah pakar merompak ekonomi wang rakyat Malaysia. Siapa cakap cukai GST itu baik? Ah, inilah pakar ekonomi yang menjaga perut mereka, yang menjaga gaji-gaji mereka untuk terus naik. Profesor-profesor ekonomi yang pro kerajaan di luar sana, tolong semak kamu punya kepakaran ekonomi itu. Kami pun rakyat pakar bah dalam ekonomi, tetapi tinggal tidak bersuara saja, tinggal tidak berdemo saja dekat Putrajaya tu. Ini kamu kena faham. Kalau anda rasa kami melawan kerajaan hari ini tidak tepat, kami rasa kami telah mengkritik perkara yang tepat. Kalau tidak tepat, kau semak balik. Betulkah cukai GST ini baik? Memang tidak baik, tuan-tuan. Aku tidak tahu pergi mana berpuluh-puluh bilion tu. Dia kutip, kau bayangkan berapa ramai juta rakyat Sabah dan Sarawak memindahkan cukai GST kepada Semenanjung Malaysia. Mana sudah duit tu? Mana? Ada pembangunan kereta api, lebuh raya Pen Borneo tidak pandai siap, tertangguh-tangguh. Mau siap pada tahun 2025, lamanya 2050 baru mau siap. Wainah, ini kerajaan bodoh, sistem ekonomi yang memang tidak seimbang untuk memajukan semua wilayah yang ada di dalam persekutuan Malaysia. Sebab itu ada kumpulan-kumpulan yang sampai melaungkanlah, bagus Sabah Sarawak ni keluar Malaysia, sebab kerajaan hari ini tidak menjaga ekonomi rakyat. Bagi dia ekonomi orang Melayu di Semenanjung saja penting, orang Sabah Sarawak tidak penting. Sejauh mana? Sampai bila BN memelaungkan ekonomi sebegini? Sampai bila? Aku mau tanya kepada kerajaan Barisan Nasional. Dan Musa Aman yang diam, dia macam orang tunggul. Mau sampai bila Musa Aman kau bodoh, tunggul, diam? Kau orang Sabah lah. Kau biarkan Sabah mundur macam begitu? Pemimpin BN Sarawak sibuk pasal perjanjian Malaysia 1963. Daripada kau sibuk pasal perjanjian tu, bagus kau desak Najib tu untuk memajukan Sabah dan Sarawak. Itu lebih baik. Tetapi sistem ekonomi sebegini memang tidak adil. Tidak adil untuk bangsa Sabah, tidak adil untuk bangsa Sarawak. Ha. Orang Melayu saja yang kau fikir. Aku bukan mau buat orang Melayu offended. Bukan. Tetapi ini fakta. Sama-samalah maju. Kalau orang Melayu mahu maju, bangsa lain pun mahu maju bah dalam Malaysia. Mahu maju. Kalau orang Melayu mau kaya, bangsa lain pun mau kaya. Kalau orang Melayu tidak mau susah, bangsa lain di dalam Malaysia pun tidak mau susah. Ini yang perlu difahami oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dan mana-mana pihak yang melaungkan kepentingan satu bangsa semata-mata, bagus kau mati, bagus kau keluar daripada Malaysia ini, kau laungkan nasib bangsamu di negara luar. Macam saja tidak ada bangsa lain di dalam Malaysia ini. Ha. So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan berfikir, kita mahu sampai bila kita dihancurkan oleh sistem ekonomi kerajaan BN. Ini bukan salah orang Sabah Sarawak mengundi Malaysia. Ini bukan salah orang Semenanjung mengasih bodoh orang Sabah Sarawak. Ini salah Kerajaan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Doktrinisasi ekonomi yang mereka bawa dari dulu sebelum merdeka sampai hari ini, dasar ekonomi penjajahan British yang diorang bawa tahu dalam Malaysia ni. Dasar ekonomi penjajahan British. Ha, aku mau bagi tahu kau lah, kalau kau tak tahu lagi bahasa lah, kalau kau tidak faham. Bagi mereka memecah belahkan masyarakat adalah dengan melalui sistem ekonomi untuk membiarkan masyarakat itu miskin supaya mereka tidak bersatu, supaya mereka ini bergaduh. Begitu, itu sistem ekonomi kerajaan BN.
Sebab itulah dia fikir melaung-laungkan orang Melayu, orang Melayu, supaya kita ni berpecah, saling benci-membenci antara satu sama lain. Yang patut kita benci dalam ekonomi yang buruk ni adalah kerajaan BN. Dan saya bukan menghasut untuk membenci kerajaan, soalnya ini adalah fakta. Saya perlu bersuara sebagai rakyat, sebagai orang muda, yang mana kerajaan BN hari ini gagal memajukan semua bangsa dalam Malaysia, gagal memajukan semua wilayah dalam persekutuan Malaysia, dan tidak guna kau menyambut kemerdekaan 31 Ogos ni. Tidak guna. Tidak guna-gunanya. Kau mau bangga apa? Mau bangga sukan si yang kau bergaduh dengan negara Indonesia sampai terbalik bendera Indonesia, benda ni pun kau tak boleh urus. Pasal bendera pun kau tak boleh urus. Tetapi sebab itu ekonomi yang besar ini mereka tidak boleh urus. Aku tak tahu kroni mana yang diorang bagi untuk mengurus bendera Indonesia sampai terbalik. Kroni UMNO. Semua sukarelawan aku tengok tu semua orang UMNO. Itukah sukan kepada Malaysia? Mari bersatu bersama. Ekonomi pun kau tak boleh bersatu. Ini kan sukan. Ha, kau jawab ni, kau jawab. Orang Sabah dan Sarawak ada terlibat dengan sukan si? Aku tanya kau. Kalau ada pun sekadar sukarelawan kesian, kalau ada atlet pun, dua atlet yang kampung-kampungan, mustahillah Sabah dan Sarawak tidak ada atlet yang hebat. Tetapi sebab sistem ekonomi tidak adil. Sistem ekonomi untuk membangunkan sukan di wilayah-wilayah seperti Sabah Sarawak ni, bagi kerajaan BN tidak penting. Kurang bajet. Macam manalah atlet mau semangat kalau kau kurang bagi bajet daripada kerajaan pusat tapi kau ambil duit banyak daripada Sabah dengan Sarawak. Ini masalah. Sebab itu, kalau kau mahu bangunkan Malaysia, kau bangunkan semua kawasan. Kau jangan main pilih-pilih. Sudahlah kalau Melayu-Melayu ni. Aku hormat orang Melayu. Memang orang Melayu perlu dimajukan. Dalam masa yang sama, bangsa lain, bangsa Sabah, Sarawak, Johor, bangsa Terengganu kah, bangsa Kelantan kah, bangsa Johor, bangsa anda apa-apa pun, kamu perlu majukan tuan-tuan dan puan-puan. Cukuplah, enough is enough mengasih bodoh orang Malaysia ni. Cukup. Sebab itu memang saya marah. Sebab cukup terlampau sudah sistem ekonomi Malaysia ni dipertahankan oleh orang-orang BN. Dia cakap GST tu bagus. Tak kau marah. Padahal kita ni punya payah membayar hari-hari. Duit 50 macam tak cukup saja. Cukup bayangkan. Bayar minyak. Duit 50 tu macam tak cukup untuk satu bulan kita pakai. Hai. Terus pula dia cakap polisi dan sistem ekonomi UMNO adalah yang terbaik. Terbaik bapak mula. Kalau terbaik, sudah Sabah dan Sarawak itu maju macam Singapura. Sudah tanah Melayu itu maju seperti Singapura. Tetapi tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pun tidak boleh maju di bawah kerajaan BN. Aku mau cakap sekarang ni. Ha. GST, berapa banyaklah bah menteri boleh bayar GST? Diorang percuma dapat minyak percuma. Mau bayar cukai GST pun mereka dikecualikan. Kau ingat Dato' Sri Najib tu bayar cukai GST? Dikecualikan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni saja tidak ada pengecualian. Kau potong tanganku. Sebab itu kenapa Najib boleh melaung-laungkan GST itu baik? Sebab dia tidak membayar cukai. Nah, kan terbongkar sudah. Ini adalah sistem ekonomi yang tidak adil untuk rakyat Malaysia. Kita sama-sama rakyat, sama-sama bayar, sama-sama susah, sama-sama senang. Tetapi kau saja yang senang, kami susah sebagai rakyat. Ini adalah sistem ekonomi Kerajaan Barisan Nasional yang sudah tidak relevan dalam persekutuan Malaysia. Maka untuk menyambut kemerdekaan kita atau menyambut hari kebangsaan dalam Malaysia ni, kita kena tumbangkan kerajaan BN, dan itu adalah kemerdekaan sebenar, dan itu adalah kemenangan sebenar untuk generasi muda. Kau potong tanganku. Kalau BN ni tidak tumbang, semua orang muda boleh dapat pekerjaan, semua rakyat boleh kaya, rakyat tidak perlu lagi bayar cukai GST, rakyat boleh dapat beasiswa, rakyat tidak perlu menunggu duit daripada Najib dan Rosma yang sewenang-wenangnya melancong keluar negara dan membeli barangan mereka menggunakan wang rakyat. Ini adalah titik. Ha. Tengok, aku tahulah kau bukan atlet. Itulah aku cakap lepas-lepas saja ada time perasmian. Atlet tak ada. Ah, betul. Orang Sabah punya ramai orang Bajau pandai main bola tampar. Orang Bangau-Bangau, kau tengok main bola tampar. Tidak dipilih bawa wakil Malaysia. Oh, aku tengok pemain sepak takraw dari Terengganu. Hebat juga bah main sepak takraw tapi tidak terpilih. Negeri mana lagi? Sarawak. Ah, Pandalela lah sejalah balik-balik mukanya dengan perenang yang meletup tu. Yang lain tidak pandai berenang, tidak pandai main bowling, tidak pandai main bola. Aku mau tanya sekarang ni. Aku tengok sukan bola sepak kita tu disebabkan sistem ekonomi kita ni tidak adil tuan-tuan dan puan-puan. Aku pun sebagai orang muda, aku tak tahu mau sampai bila kita mau berdiam, mau menutup kita punya mata yang sudah bengkak ni, mau menutup mulut kita untuk menjilat kerajaan. Aku tidak tahu. Pekerja-pekerja, pakar-pakar ekonomi, pakar politik, pakar sosial di luar sana, sudah-sudahlah kamu diam menjilat kerajaan untuk bermain selamat. Enough is enough. Kerana kerajaan hari ini sistem ekonominya sudah tidak adil, sistem sosialnya pun tidak adil. Balik-balik Melayu-Melayu, macam Melayu saja ada masalah di muka bumi ini. Bangsa lain pun ada masalah bah. Bangsa lain pun miskin bah. Mas, bangsa lain pun bayar cukai. Kau ni
mau cakap pasal industri hiburan, mari aku cakap. Industri hiburan untuk Sabah dan Sarawak untuk menyanyi saja untuk Sukan Si. Dayang Nur Faiza menyanyi untuk Sukan Si. Artis-artis yang lain di Sabah dan Sarawak mana? Lakonan-lakonan, banyaknya pelakon orang Sabah dan Sarawak yang meletup berlakon. Yang balik-balik aku tengok orang Melayu saja yang berlakon dalam Malaysia ni. Inikah Malaysia? Malaysia ni memang untuk Melayu sajakah? Aku mau tanya, memang aku secara tegas. Untuk orang Melayu yang faham konsep ni, baguslah kalau kau faham. Kalau kau tidak faham, itu masalahmu. Itulah aku tanya soalan ni. Orang Melayu sajakah yang pandai berlakon dalam Malaysia ni? Sampai pendapatan ekonomi industri hiburan ni hanya untuk artis-artis Melayu. Artis Cina, artis India, artis Sabah, artis Sarawak, mana? Mana perginya? Kenapa kau nak bagi peluang yang sama? Peluang yang adil, yang sama rata. Kita ni macam di Amerika Syarikat. Kalau artis kulit hitam, pelakon kulit hitam, jangan bagi peluang. Bagi saja peluang untuk orang-orang putih. Begitulah. Kita ni sama sudah dengan Amerika Syarikat. Kau tengok kebodohan Donald Trump. Dia melaungkan perkauman. Dia melaungkan hanya untuk kepentingan orang putih. Macam di Malaysia ni lah. Melaungkan kepentingan orang Melayu semata-mata. Jadi bangsa yang lain, yang bersusah-susah hidup dalam Malaysia ni, dapatlah apa-apa pun, memang diorang semua ni memang pandai berlakon, tuan-tuan. Kerajaan BN ini pandai berlakon. Saya harap kita semua terus sedan dan terus melawan. Aku, ada kawan ku suruh aku diam. Tetapi aku rasa aku dah boleh diam sudah. Aku tengok masalah ekonomi ni semakin tenat. GST ni terus dilaung-laungkan. Aku memang mau tengok. Cukai GST ni berapa peratus dia kasih naik untuk tahun hadapan. Kalau dia menang pilihan raya. Kalau memang dia kasih naik sampai kita mati, sampai rakyat tidak mampu untuk bayar, sampai rakyat terus berdiam, biar aku rela di depan kamu semua ni untuk tumbangkan kerajaan. Diorang ingat kita takut. Ini bukan zaman apalah. Makin kau tekan ekonomi masyarakat, makin masyarakat marah. Makin masyarakat mahu tumbangkan kerajaan BN, makin kau tekan ekonomi rakyat. Aku bagi tahu kau, kalau rakyat kebulur, memang BN tetap tumbang PRU14. Kau potong tanganku. Ndak kiralah parti pembangkang itu burukan dan buruk. Soalnya, sistem ekonomi yang ditentukan oleh kerajaan BN ini cukup menghancurkan ekonomi, cukup menghancurkan orang muda yang sudah cukup diam. Oi, kau jangan cakap aku sendiri tidak tetap pendirian. Naina, aku masih melawan kerajaan hingga hari ini. Kau itulah penjilat kerajaan. Nah, kau sudah kena kan? Tak pernah aku kritik netizen ni. Kamu ni netizen-netizen yang memang penjilat kerajaan. Kau balik Indon lah. Kau lah Siman Elektro. Kamu ingat kami ni bodoh? Kau ingat sesama bodoh kami dengan bodoh kamu yang penjilat kerajaan? Sekejap kau warisan. Aku bekerja sama dengan semua parti politik. Apa masalah aku sokong warisan, aku sokong DAP, aku sokong semua parti. Soalnya sekarang, hujah hari ini ialah kita perlu tumbangkan kerajaan BN. Kerajaan BN sistem ekonominya sangat teruk, sangat membodohkan masyarakat. Ini masalahnya. Memang kena hentam macam ini. Siapa lagi macam yang mau berhujah di sini? Sudahlah perempuan, pakai tudung saja tapi bodoh. Ha, Naina, memang. Aku rasa Naina Dania Nundin ni, memang aku nak tahulah. Nggak ada fakta, tiba-tiba nak tahu cerita. Aku sekejap warisan, sekejap DAP. Aku sokong semua parti politik pembangkang lah. Takkan itu pun kau nggak tahu. Sebab itulah kau ni bangang. Macai memang bodoh. Mari saya nyatakan sekarang. Tidak kiralah kalau kita beradab pun, makin kita beradab makin kita dipejak, tuan-tuan dan puan-puan. Bangsa kita ini memang perlu kurang ajar. Supaya kerajaan BN ini tahu bahwa kita cukup berani. Kau tengok orang Indonesia betapa kurang ajarnya orang dengan kita. Sekarang biar kita ajar kerajaan ini. Memang cukup kurang ajar. Memang aku bersabar sudah ni. Kalau aku nak bersabar sudah aku bunuh semua tu. Cukup bersabar sudah ni. Kalau kamu cakap pasal sabar, sudah aku di jalan raya melaung-laungkan untuk tumbang kerajaan, guling kerajaan. Nasib aku bersabar sudah ni. Nasiblah ni. Pahlawan tak bernama, tidak baik orang. Oi, orang handsome kan, dia handsome kan, memang perlu bersuara untuk kerajaan. Kerajaannya perlu dikasih marah sebab kerajaan ini memang mengasih bodoh. Macam-macam saja di dalam BN ni yang memang menyokong GST itu baik. Kenapalah cukai GST itu tidak kena sama kamu 50% setiap hari? Ha, cuba kamu rasa bayar cukai GST itu. Kalau kamu tidak pengsan, tidak kamu mati. So kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan yang semakin bertambah penonton hari ini, kerajaan BN bukan kerajaan yang baik untuk membangunkan ekonomi rakyat Malaysia. Kau mau bagi Pakatan Harapan kah? Kau mau bagi warisan kah? Kau mau bagi gabungan USA kah? Kau mau bagi mana-mana parti PAS kah? Kau bagi. Yang penting sekarang ni kerajaan UMNO Barisan Nasional perlu tumbang. Kau tak perlulah berdrama sekarang ni. Kau mau berdrama dekat Sukan Si kah? Kau mau mencari publicity kah sekarang? Soal sekarang ekonomi Malaysia semakin tenat, semakin buruk. Hutang negara semakin bertambah, boleh mencecah 1 juta triliun US dollar.
Hutang negara bertambah tapi rakyat juga yang kau paksa untuk membayar cukai untuk bayar hutang negara. Tetapi kau sewenang-wenangnya, perut semakin buncit, badan semakin gemuk, rantai semakin bertambah, rantai permata pink, tetapi ekonomi rakyat kamu tidak fikir. Tidur lena, pakai kereta cantik-cantik, anak kau semakin banyak dia punya perniagaan, bank-bank dia semakin banyak. Inilah kerajaan ini. Dia memikirkan ekonomi kroni dia, memikirkan ekonomi keluarga dia, bukan memikirkan ekonomi masyarakat. Kalau kerajaan ini baik, dia tidak akan kenakan cukai GST. Kalau kerajaan ini baik, dia tidak akan menaikkan harga minyak petrol dan diesel. Ini adalah logik yang cukup mudah. Lepas tu mesti ada orang akan berhujah, BRIM kita dibagi. Wey, kalau kerajaan ni betul-betul baik, semua bah kita dapat BRIM. Ini dia cakap orang muda tak layak dapat BRIM. Orang muda ini ada pendapatan, padahal orang muda tu tidak ada pendapatan. Orang ini tidak layak untuk dapat BRIM. Kalau betullah kerajaan ini baik,